pameran seni kontemporari Gelurasa oleh pelukis Sanip Lasman telah dilancarkan baru-baru ini. Lukisan-lukisan yang berkonsepkan alam semula jadi ini dihasilkan oleh pelukisnya sejak tahun 60-an sehingga kini mendapat sambutan hangat dari peminat-peminat dan pengumpul koleksi lukisan abstrak. Kami cuba mengadakan konsep pameran seni lukis ini secara production lebih daripada hanya lukisan yang dipamerkan. Harapan kami adalah agar peminat-peminat seni lukis dapat mengunjungi pameran ini dan di mana lukisan-lukisan ini adalah untuk dijual juga. Di samping itu, kami berharap setelah selesai jangka waktu pameran ini, kita akan adakan pameran-pameran di tempat lain. Perkembangan lukisan pelukis-pelukis tanah air kita sekarang sudah amat berkembang baguslah, sebab kita pun dah punya banyak art school, banyak auction house dan ramai dah penambahan kolektor-kolektor yang datanglah kan. So hasil karya pelukis-pelukis kita pun dah banyak keluar, banyak ke market Asia kita kata. Ini menunjukkan pelukis-pelukis kita dah standing dengan pelukis-pelukis luar yang lain kan. Bagi pelukisnya, Pak Sanip Lasman, walaupun sudah berumur 80 tahun, beliau masih aktif menghasilkan karya-karya seni yang memberikan kepuasan kepada dirinya. Gelurasa ini adalah satu perjalanan. Yalah, kalau kita rasa gelora tu, kalau orang memusnahkan alam, alam ni pun dia berbagai bencana alam pun gelora. Jadi gelora ni pun ada kalau kita rasa benda tu sebagai satu yang kita enjoy atau kita rasa ada melibatkan keindahan bagi kita. Jadi pemilihan tajuk gelorasa ni ialah rasa is a, dengan berbagai cara, mungkin jadi emotional, mungkin jadi joy, menjadi sadness kan. Jadi saya mengambil gelorasa ni satu tema yang sesuai kepada manusia yang menerima apa di sekitar alam. Jadi isi kandungan pameran ini ialah tema yang tak terpisah pada saya semenjak saya bermula dari awal tahun 60-an hinggalah hari ini. Jadi the varieties of works dia develop daripada satu tahap kepada satu tahap. Tapi temanya khusus tidak ada perpisahan, iaitu satu tema alam semula jadi. Cuma perolahannya tu, tekniknya tu adalah berbeza-beza. Di atas satu cara yang saya memikirkan, inilah satu perbendaharaan seni yang saya tahu dan dalam bentuk pembangunan yang ada dan yang dulu. Jadi alam ni berubah. Tetapi like apa, choice of nature, plants and backdrop of the scene yang ada di scene landscape adalah satu yang ada puisi terhadapnya dan boleh diciptakan dalam berbagai bentuk budaya seni kita. Saya percaya ramai pelukis-pelukis muda pada hari ini sentiasa mengkaji dan membuat perubahan terhadap negara kita dengan seni visual yang akan datang ini. Saya rasa dia tidak merupakan satu benda yang stagnan, tapi dia berubah dan dia terus memercu satu idea baru dalam pembentukan idea, filosofi dan sebagainya tentang arts. Pameran ini akan berlangsung bermula 15 hingga 24 November 2017 bertempat di Dislit at the Gold Kuala Lumpur dari pukul 10 pagi hingga 8 malam dan masuk adalah percuma. Terdapat lebih 80 buah lukisan dipamerkan untuk tontonan orang awam. Jadi, bagi anda yang meminati hasil seni kontemporari, boleh datang untuk menyaksikannya sendiri.